Datuk boleh minta komen sikit tak benda perkembangan terbaru politik negara, sampaikan ada orang kata apa PM pun didesak tak jawatan, dan orang kata apa UMNO tarik sokongan daripada ni, dan Pejuang ada 4 kursi daripada parlimen. Macam mana boleh minta komen sikit? Ya, pertama sekali kita semua sedia maklumlah bahawa dalam beberapa hari ini ada berlaku satu pengumuman yang dibuat oleh UMNO untuk menarik sokongan kepada Perdana Menteri. Maka kalau kita nak lihat dari segi teknikalnya, bahawa Perdana Menteri hari ini ibarat sudah hilang kaki sebelah lah, kerana kepincangan dari segi kumpulan coalition yang ada dalam Perikatan Nasional. Dan apa yang saya lihat bahawa ini adalah satu krisis politik, krisis yang tidak pernah ada hentinya. Yang mana kita lihat hari ini, semenjak kerajaan tabuk atap atau kerajaan pintu belakang ini mendirikan kerajaan, tumpuan kerajaan hari ini adalah lebih tertumpu kepada masalah politik. Perebutan kuasa, siapa nak jadi Perdana Menteri, siapa nak tubuh kerajaan, sehingga kan mereka mengabaikan tanggungjawab kerajaan kepada rakyat. Dan hari ini kita lihat negara kita menerima satu malapetaka yang amat besar, yang mana menyebabkan ramai daripada rakyat kita yang menderita, bukan sahaja menderita daripada hilang pekerjaan, hilang makan dan segalanya, tetapi juga hingga membawa kepada kematian. Dan ini adalah keutamaan. Tetapi saya melihat politik negara hari ini tidak akan selesai. Maka sebab itu bagi saya, apa yang berlaku ini adalah krisis politik yang tanpa henti, dan kami daripada Pejuang telah membuat pendirian kita yang jelas bahawa ini bukan masa untuk kita nak berpolitik. Ini adalah masa untuk kita nak menumpukan tanggungjawab kita kepada rakyat dan juga negara. Maka sebab itulah Pejuang telah membuat pendirian untuk kita menubuhkan sebuah jawatan kuasa yang dipanggil Majlis Pemulihan Negara, yang seumpama mageran, untuk memastikan bahawa kesemua permasalahan ini dapat dilaksanakan tanpa sebarang interference daripada politik. Inilah keutamaan kita. Maka untuk rakyat Malaysia, kita kena sedar bahawa hari ini bukan masa untuk kita menjadi pendukung mana-mana parti, kerana parti bukan boleh menentukan nasib bangun rakyat. Ya, ini bukan waktu pilihan raya. Yang penting bagi kita sekarang ini, kita perlukan orang-orang yang benar-benar ingin untuk menyelamatkan negara dan juga rakyat. Itu pendirian Pejuang. Dalam cadangan MPN pun menawar diri sebagai peneraju ni, pengurusi ni. Sekarang ni dah dia jadi pengurusi Pejuang, dah jadi orang politik. Saya rasa. Macam mana agak-agak penerimaan ni? Ya, bagi kita ini cadangan untuk Tun menerajui majlis ini adalah datangnya daripada jawatan kuasa Pejuang, kerana kita mengambil kira dari segi pengalaman beliau, dari segi apa yang telah terbukti sebelum ini selama pengalaman 22 tahun beliau sebagai Perdana Menteri, dan telah mengatasi berbagai krisis hinggakan Malaysia dibawa keluar daripada belenggu yang mana masalah krisis kewangan, sehinggalah kita menjadi sebuah negara yang dikenali sebagai The Asian Tiger. Jadi sebab itulah kami di dalam Pejuang telah membuat keputusan untuk menamakan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai pengerusi untuk majlis. Tetapi seperti mana yang disoalkan kepada kita, seperti mana juga yang saya sebut tadi, kalau itulah menjadi satu masalah sekiranya Tun Dr. Mahathir tidak dapat dipilih untuk menjadi pengerusi Majlis Pemulihan Negara oleh kerana beliau sebagai pengerusi, sebab itu saya ulangi tadi, keutamaan kita adalah bukan parti, keutamaan kita adalah negara. Dan kami di Pejuang, saya rasa lebih merelakan Tun Dr. Mahathir Mohamad berbakti kepada negara daripada kalaulah kerana jawatan pengerusi Pejuang menjadi penghalang buat beliau untuk meneruskan perjuangan ini. Dia kena tarik diri semula. Belum dilantik lagi, belum dibincang lagi. Saya ingat dalam apa yang kita cadangkan ini ialah untuk mengetuai ya, ataupun pengarah, kita sebutkan sebagai pengarah operasi Majlis Pemulihan Negara ini adalah
mestilah di kalangan seorang ahli parlimen. Kerana ini accountability ya, untuk pastikan bahawa apa yang dicadangkan itu dapat kita laksanakan dengan sebaiknya. Jadi dia mestilah seorang ahli parlimen. Tetapi anggota yang lain adalah daripada di kalangan professionals yang terlibat di dalam, sebab kita buat ada empat krisis utama yang ada ni. Of course is, yang paling utamanya ialah kesihatan. Kemudian ya politik pun seperti disebut oleh Datuk Badan Mazuki tadi ni, politik pun ya. Kemudian kita ada krisis ekonomi ya. Jadi pakar-pakarnya akan jemput, dan juga krisis sosial dengan banyaknya sekarang yang bunuh diri, tertekan dan sebagainya. Jadi masalah pendidikan pun ya, kan? We have a lost generation tahun lepas dan mungkin tahun ni juga, kan? Jadi di kalangan MPN ini, di MPN ini akan ada professionals dan juga orang-orang yang memang terlibat dalam politik, tetapi mereka akan dinamakan berdasarkan pengalaman mereka menguruskan krisis dan sebagainya, dan bukan mewakili apa parti politik mereka. Jadi ini composition yang dalam MPN, dan ini seperti yang disebut oleh Datuk Udang Mazuki tadi, ini keutamaan kita. Keutamaan kita bila buka parlimen, saya sendiri telah pun membuat satu usul di bawah perkara 18 untuk membincangkan MPN ini. Bagi kita, usul tak percaya kepada orang itu, beri kepercayaan kepada orang ini, sebenarnya pada waktu ini tidak adalah sangat tidak sesuai. Keutamaan dan fokus kita adalah untuk memastikan bahawa krisis yang kita hadapi dalam negara kita ini dapat kita segera hapuskan, dan concentration kita adalah untuk melihat perkara ini, dan selepas ini semua berakhir, tak apalah, barulah kita nak patah balik untuk melihat tentang siapa yang patut mengetuai dan sebagainya. Jadi MPN ini adalah merupakan fokus dan keutamaan kita. Baik, ada apa? Terima kasih. Okey. Terima kasih. Terima kasih.